Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala man ba'asahu rahmatan lil alamin. Sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina wa imamina wa qaidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa man saru ala nahjihi wa taba'a sunnatahu ila yaumiddin amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna 'ilman yanfa'una ya rabbal alamin. Bapak Ibu kaum muslimin, khususnya jamaah Masjid Al-Akhbar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita senantiasa bersyukur pada Allah Azza wa Jal pada kesempatan di malam hari ini dengan ditandainya terbenam matahari tadi, kita sudah meninggalkan dan mengakhiri waktu dan kesempatan kita beribadah kurban. Tetapi jangan dilupa, kita masih berada di bulan Zulhijjah yang mulia. Kita masih berada di bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan waktu-waktunya yang diberkahi. Dan kita berharap mudah-mudahan malam ini kita termasuk orang-orang yang mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dengan kita bisa duduk bertemu di masjid yang mulia ini dalam rangka untuk kita sama-sama bertaqarrub kepada Allah Azza wa Jalla. So, bertasalam juga mari kita sampaikan kepada Sayyidil Mursalin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, pada para sahabat ridwanullah alaihim, dan insyaallah tentu kepada kita semua selaku umatnya. Dan sebelumnya saya mohon maaf jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, ini agak terlambat. Jam berapa tadi salat maghribnya selesai? Hah? Lumayan. Baik, mudah-mudahan kelambatan ini tidak mengurangi kekhusyuan kita ya dalam sharing ilmu dan berbagi hal-hal yang bermanfaat insyaallah. Mungkin pada kesempatan di malam hari ini, sebelum juga saya menyampaikan hal yang menurut saya penting untuk diketahui, saya ingin mengucapkan terlebih dahulu taqabbalallahu minna wa minkum shalihal a'mal kullu amin wa antum bi khairin. Kita berharap mudah-mudahan ibadah-ibadah yang sudah kita lakukan dari awal bulan Zulhijjah, kemudian tanggal 10-nya kita beribadah kurban dan ibadah lainnya, semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan tahun depan ya, yang sudah melakukan insyaallah mudah-mudahan bisa melakukan kembali, dan yang belum berkesempatan diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa beribadah kurban insyaallah ya. Karena kalau berdasarkan kalender Hijriyah versi pemerintah Indonesia, kita hari ini kan memasuki hari yang ke-14 Pak ya, dari kalender atau dari bulan Zulhijjah ya. Nah, pada momentum tanggal 14 Zulhijjah ini jemaah sekalian, saya ingin menyampaikan suatu hal yang mungkin penting juga untuk kita ketahui, khususnya terkait dengan bagaimana kita bisa meningkatkan kualitas pahala ibadah kita tapi dengan amalan yang sederhana. Karena besok itu tanggal 14 Zulhijjah kita masuk hari Kamis. Bagi yang ingin berpuasa besok hari Kamis, bisa puasanya diniatkan dengan 3 niat puasa sekaligus. Ya. Apa puasanya jemaah sekalian? 1 puasa hari Kamis, 2 puasa Ayyamul Bid, dan yang ketiga puasa bulan haram. Karena Zulhijjah termasuk bulan haram ya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam suatu hadis riwayat Imam Muslim, afdalus siyami ba'da siyami ramadan as-siyamu fi syahrillahil muharram. Sebaik-baik puasa seorang hamba setelah puasa Ramadan adalah puasa pada bulan Muharram. Nah, oleh para ulama, karena puasa di bulan Muharram itu kemuliaannya setelah Ramadan, maka dikiaskan kepada bulan-bulan haram yang lain, bukan hanya bulan Muharram. Karena kita tahu Pak, bulan haram kan ada 4, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan bulan Rajab.
Nah, jadi kalau kita berada di bulan haram, 4 bulan ini disunnahkan kita memperbanyak puasa dan bisa digabungkan dengan puasa-puasa sunnah lainnya. Nah, kebetulan besok hari Kamis dan juga kebetulan kita masuk puasa Ayyamul Bid. Nah, kalau puasa Ayyamul Bidnya sendiri jamaah sekalian, Ayyamul Bid yang keberapa nih, Pak? Yang pertama atau yang kedua? Al-Imamul Khatib Asy-Syarbini di dalam kitabnya Mughnil Muhtad fi Syarhi Al-Fadhil Minhaj mengatakan khusus untuk bulan Zulhijjah maka puasa Ayyamul Bidnya bergeser satu hari, yaitu tanggal 14, 15 dan 16. Karena pada tanggal 13-nya kemarin atau hari ini ya, kita haram berpuasa. Nah, makanya dari kalau untuk bulan-bulan hijrah yang lain jemaah sekalian, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadal Ula, Jumadal Akhir, Rajab, Syaban, Syawal dan Zulqa'dah, puasa Ayyamul Bidnya kan 13, 14, 15. Tapi kalau untuk bulan Zulhijjah karena tanggal 13-nya hari Tashrik di mana kita haram berpuasa, maka bergeser dimulai dari tanggal 14, 14, 15 dan 16. Kalau Ramadan kapan, Pak? Puasa Ayyamul Bidnya? Enggak ada. Ramadan enggak ada. Makanya tadi saya loncat. Syaban langsung Syawal gitu ya. Karena di Ramadan tidak ada puasa Ayyamul Bid ya. Semuanya puasa wajib gitu ya. Nah, jamaah sekalian bukan Allah, apa yang ingin saya sampaikan ya terkait dengan puasa yang bisa digabungkan ini, Pak? Ini saya ingin menyampaikan, mudah-mudahan cukup waktunya, kaidah tentang penggabungan beberapa ibadah atau beberapa niat ibadah dalam satu amalan. Karena tadi kita bicara dalam konteks puasa, ada tiga puasa, Ayyamul Bid, Kamis dan puasa bulan haram dilakukan dalam satu hari. Di dalam ilmu kaidah fikih, seperti yang disebut dalam kitab Al-Ashbah wa Nazair karya Imam Jalaluddin Suyuti, dalam kitab ini beliau mengatakan ya, penggabungan niat ibadah dalam satu amalan ini disebut dengan istilah at-tasyrik finniyah. At-tasyrik finniyah. Jadi at-tasyrik itu artinya menggabungkan beberapa niat di dalam satu amalan. Hanya saja Bapak sekalian, hukumnya itu Pak, ada yang disepakati sah, ada yang disepakati tidak sah, dan ada yang diperselisihkan. Satu contoh kasus yang diperselisihkan ya oleh para ulama, misalnya kemarin ketika kita menyembelih hewan kurban. Mungkin ada yang bertanya-tanya di antara kita. Bolehkah jamaah sekalian, seekor kambing kita potong tapi dengan niat kurban plus akikah? Jadi yang dipotong satu ekor kambing, tapi niatnya dua, kurban dan akikah. Boleh enggak? Jawabannya Bapak sekalian, semua ulama sepakat boleh, tapi mereka berbeda pendapat sah atau tidak sah. Nah, ini bedakan antara boleh dengan sah atau tidak sah ya. Saya kasih contoh analogi yang berbeda nih ya. Saya tanya nih, tanggal 10 Zulhijjah, boleh enggak kita potong ayam dengan niat kurban? Hah? Potong ayam, boleh enggak? Boleh, tapi tidak sah. Nah, jadi jangan samakan antara tidak boleh dengan tidak sah. Itu dua hal yang berbeda. Ya, boleh doang gitu. Jatuhnya sedekah biasa. Ya, mirip seperti ini, Pak. Ya, ini juga apa namanya? Beberapa kantor sekarang masih atau beberapa apa dua hari yang lalu beberapa kantor masih motong hewan kurban ya. Satu ekor sapi dipotong atas nama perusahaan. Ya, satu ekor sapi, Pak, yang maksimalnya kata para ulama tidak lebih dari 7 niat, 7 orang, tapi dipotong atas nama perusahaan. Yang tentunya jumlah orang perusahaan ada berapa? Banyak ya, lebih dari 7 orang. Boleh atau tidak? Boleh, tapi tidak sah. Nah, jadi jangan kita katakan tidak boleh ya, karena boleh-boleh saja, halal dimakan, dapat pahala, tapi pahalanya sedekah. Nah, untuk satu ekor kambing yang dipotong dengan niat kurban sekaligus akikah, di satu sisi para ulama menyebut kasus ini dengan istilah yang tadi saya sebutkan, at-tasyrik finniyah. Tapi setelah mereka sepakat itu boleh, artinya halal dimakan dagingnya, namun mereka berbeda pendapat apakah sah dua-duanya atau yang sah hanya kurban saja.
Ya, perdebatannya adalah sah dua-duanya atau sah salah satunya. Kalau dalam mazhab yang pertama dan mazhab yang keempat, mazhab Hanafi dan Hambali, mereka berpendapat seekor kambing dipotong dengan dua niat, dua-duanya sah. Kalau mazhab Hanafi dan Hambali. Tapi kalau dalam mazhab yang kedua dan yang ketiga, mazhab Maliki dan Syafi'i, yang sah hanya salah satunya saja. Dalam hal ini memilih antara kurban atau akikah. Kalau seandainya salah satu atau dua-duanya dinazarkan, maka wajib diganti satunya yang di waktu yang lain. Kalau nazar. Tapi kalau misalnya tidak nazar, ya nggak diganti, nggak ada masalah. Karena hakikatnya kurban atau akikah hukumnya adalah sunnah. Ya. Tapi kalau dinazarkan, terlanjur sudah dipotong satu ekor kambing, maka yang sah hanya salah satunya. Di kesempatan yang lain harus dipotong satu ekor lagi untuk memenuhi nazar antara kurban dan akikah. Nah, jadi penggabungan ibadah seperti ini jamaah sekalian namanya disebut at-tasyrik finniyah. Ya, tadi saya sebutkan beberapa contoh kasus ya. Nah, sekarang saya ingin jelaskan kaidahnya nih, Pak. Kaidahnya ya. Jadi at-tasyrik finniyah itu seperti kata Imam As-Suyuti dalam kitab Al-Asybah wa Nazair, beliau mengatakan ya. Beliau mengatakan dalam kitabnya itu lit-tasyriki finniyati adrub. Ya, penggabungan beberapa niat ibadah dalam satu amalan itu ada beberapa jenis. Paling tidak kita bisa bedakan dalam dua jenis, Pak. Yang pertama adalah anyanwiya ma'al ibadati ghairul ibadah. Dan yang kedua anyanwiya ma'al ibadah ibadatul ukhra. Yang pertama adalah menggabungkan antara ibadah dengan selain ibadah. Dan yang kedua menggabungkan satu ibadah dengan ibadah yang lain. Jadi yang pertama ibadah plus non ibadah, yang kedua ibadah plus ibadah. Kalau untuk ibadah yang digabungkan dengan selain ibadah, nah beliau mengatakan ada dua kemungkinan. Pertama bisa hukumnya sah dan itu boleh. Kedua bisa hukumnya tidak sah bahkan haram. Kalau penggabungan antara ibadah dengan selain ibadah. Contoh penggabungan ibadah dengan selain ibadah yang itu sah dan unsur non ibadahnya tidak mengganggu sahnya ibadah. Ya, seperti disebutkan di dalam Al-Qur'an, Allah mengatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, laisa 'alaikum junahun an tabtagu fadlan mir rabbikum. Tidak mengapa kata Allah Subhanahu wa taala kalian melaksanakan ibadah haji sekaligus bawa dagangan mencari karunia Allah. Berarti Pak ini jamaah haji niatnya bukan hanya haji aja kan? Menggabungkan antara niat haji sekaligus apa? Berdagang. Nah, jadi kalau ada yang berangkat haji Pak sekalian bawa dagangan. Nah, itu tidak membatalkan ibadah haji. Kenapa? Karena Allah mengatakan tidak masalah sekaligus mencari karunia Allah SWT. Dan ini contohnya sebenarnya banyak Pak tanpa kita sadari. Contoh lain. Ada orang niat puasa Senin Kamis atau puasa Daud misalnya sekaligus untuk program diet. Nah, puasanya sah enggak? Puasanya sah karena dia dilarang syariat tidak? Enggak dilarang syariat, ya. Atau misalnya jemaah sekalian, ada orang masuk ke dalam masjid. Kebetulan alhamdulillah Masjid Al-Akhbar ini AC-nya adem, Pak. Wah, masuk ke masjid niatnya i'tikaf sekaligus ngademin badan. Sah nggak itikafnya, sah nggak? Sah, nggak apa-apa. Atau misalnya ya mau itikaf di 10 hari terakhir Ramadan sekaligus numpang tempat tidur karena istri ngusir dari rumah. Lagi berantem diusir. Kalau istrinya nggak diusir, suaminya yang diusir. Akhirnya pindah tempat tidur ya sekaligus niat itikaf. Sah nggak itikafnya? Sah itikafnya. Nah, jadi ini penggabungan antara ibadah dengan selain ibadah. Yang penting kata Imam Suyuti kaidahnya adalah unsur non ibadahnya tidak melanggar syariat. Ya, dan itu adalah fadlu minallah, karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau ada unsurnya itu niat non ibadahnya adalah kemaksiatan, maka bukan hanya mendatangkan dosa, berpotensi ibadahnya juga tidak sah. Contoh, ada satu ekor sapi dipotong dengan 7 niat, Pak. Karena maksimal kan 7 orang, satu ekor sapi. Nomor 1 sampai nomor 6 semuanya niatnya kurban. Nomor 7 untuk Nyi Roro Kidul.
maka yang nomor 6 ini tadi, nomor 1 sampai nomor 6 sah enggak kurbannya? Hah? Enggak sah. Gara-gara ada yang menyekutukan Allah dalam sepertujuhnya, maka yang 6 yang lain itu akhirnya menjadi tidak sah. Bisa ya, Pak? Ya, karena yang namanya seekor sapi enggak bisa dipisah-pisah apa keperuntukannya gitu ya. Makanya kemarin sempat juga, kalau ini sih bukan melanggar syariat ya, tapi ini satu pertanyaan yang menurut saya cukup menarik nih Pak, gara-gara perbedaan Idul Adha antara hari Sabtu dengan hari Ahad ya. Karena ada yang bertanya begini, Ustaz, ini kalau seekor sapi kan 7 orang, kira-kira sah nggak kalau misalnya 3 orangnya mazhabnya Sabtu, 4 orangnya mazhabnya Ahad? Pak, jadi seekor sapi tapi mereka beda mazhab gitu, Idul Adhanya gitu ya. Ya saya katakan, ya sebaiknya sih potongnya hari Ahad aja, karena semua sepakat dipotong hari Ahad adalah sah. Tapi kalau dipotongnya hari Sabtu, kasihan yang mazhabnya hari Ahad gitu ya, karena nggak sah. Ya. Belum lagi ada yang nanya begini, Ustaz, ini saya transfer uang ke kampung untuk potong kurban, mazhab saya hari Ahad, yang motongin hari Sabtu rupanya. Sah nggak kurbannya, Pak? Sah nggak gini? Jawabannya, Pak, kalau itu telanjur dipotong hari Sabtu, padahal yang berkurban hakikatnya meyakini itu ada hari Ahad, enggak sah kurbannya. Kenapa? Karena yang menjadi standar sahnya kurban adalah niat yang kurban atau niat yang motong. Ya, niat yang kurban gitu ya. Nah, dalam konteks ini ya jatuhnya potongan itu adalah sedekah saja, bukan kurban gitu ya. Makanya nih hati-hati kalau kita berbeda pendapat seperti ini gitu ya. Nah, jadi intinya adalah kaidahnya, kalau unsur ibadahnya kalau unsur non ibadahnya bertentangan dengan syariat, maka ibadahnya menjadi tidak sah. Tapi kalau unsur non ibadahnya tidak bertentangan dengan syariat, ya pada dasarnya tetap sah. Tapi yang paling penting jaga niatnya, karena utamanya niatnya adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang yang kedua aja, Mas sekalian. Penggabungan antara ibadah dengan sesama ibadah. Nah, kalau antara ibadah dengan sesama ibadah ini bisa kita kelompokkan menjadi 3. Nah, sebelumnya saya tanya dulu jam sekalian. Yang namanya ibadah itu kalau berdasarkan 5 hukum, wajib, sunnah, haram, makruh, mubah. Yang namanya ibadah kalau itu disyariatkan, berapa hukumnya, Pak? Antara 5 hukum ini ibadah ada berapa hukum? Wajib, haram, sunnah, makruh, mubah. Ada ibadah yang haram? Yang disyariatkan maksud saya, yang ada dalilnya gitu. Ada yang ibadah haram? Enggak ada. Makruh enggak ada, mubah enggak ada. Jadi ibadah itu kalau dia disyariatkan, maka hukumnya antara 2. Kalau dia tidak wajib adalah sunnah. Salat itu kalau enggak salat wajib 5 waktu salat sunnah. Puasa itu kalau enggak wajib Ramadan puasa sunnah. Ya menunaikan harta kita kalau enggak wajib adalah zakat, adalah sunnah, yaitu sedekah. Berarti kan ibadah itu antara 2, kalau enggak wajib adalah sunnah. Nah, maka penggabungan antara ibadah dengan ibadah ini kita ambil kata Imam Suyuti dari aspek 2 hukum ini, yang nanti dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama adalah antara wajib dengan wajib. Yang kedua antara wajib dengan sunnah. Dan yang ketiga antara sunnah dengan sunnah. Wajib plus wajib, sunnah plus wajib, sunnah plus sunnah. Saya kasih contoh dulu kasusnya ya, Mas kalian, yang mudah aja. Misalnya seperti puasa, dan ini biasa ditanya setelah Ramadan. Kalau wajib dengan wajib, ya misalnya menggabungkan antara puasa kafarat dengan qadha Ramadan. Ya, atau menggabungkan antara puasa nazar dengan qadha Ramadan. Jadi satu hari puasa tapi 2 niat, satu puasa kafarat, 2 qadha Ramadan. Kafarat wajib, qadha wajib. Ya. Ini kita belum masuk pada hukumnya boleh atau tidak ya. Ini saya kasih contoh kasusnya aja. Yang kedua, kalau wajib dengan sunnah, nah ini seringkali ditanyakan setelah Ramadan, misalnya seperti penggabungan qadha Ramadan dengan puasa Syawal. Qadha Ramadan wajib, puasa Syawal sunnah, ya. Nah, sedangkan kalau sunnah dengan sunnah seperti yang tadi kita contohkan, besok Kamis, yaitu antara puasa Ayyamul Bid, puasa Kamis dan puasa bulan haram. Atau kalau di bulan Ramadan biasanya puasa Syawal digabung dengan hari Senin misalnya. Nah, itu antara sunnah dengan sunnah. Nah, sekarang hukumnya apa? Tapi ini contoh kasus dulu ya. Nah, dari aspek hukum Bapak sekalian, kalau antara wajib dengan wajib atau sunnah dengan wajib, Al-Imam Suyuti mengatakan ada 3 kemungkinan hukum. Ada 3 kemungkinan hukum. Yang pertama, bisa dua-duanya sah,
Yang kedua, bisa dua-duanya tidak sah. Dan yang ketiga, salah satunya saja yang sah. Bisa dua-duanya sah, bisa dua-duanya tidak sah, bisa salah satunya sah. Ya. Nah, sekarang kita mulai dulu Pak dari wajib dengan wajib. Wajib dengan wajib. Kalau antara wajib dengan wajib, dua-duanya sah, dua-duanya sah. Imam Suyuti memberikan contoh seperti seseorang yang dalam kondisi berhadas besar, dia mandi wajib tapi tidak berwudu. Mandi wajib saja tapi tidak berwudu. Saya tanya sama sekalian, kalau seseorang keluar dari kemaluannya sesuatu, berhadas kecil tidak? Sesuatu keluar dari kemaluannya, berhadas kecil tidak? Berhadas kecil ya. Tapi kalau yang keluar adalah darah haid atau air mani, maka hadasnya hadas apa? Hadas besar. Artinya orang yang mengeluarkan darah haid ataupun air mani, dia berhadas kecil sekaligus berhadas besar. Nah, maka ketika seseorang dalam kondisi seperti ini Pak, Imam As-Suyuti mengatakan, ini semua sepakat para ulama, ketika dia mandi saja hanya membasuh seluruh tubuhnya dengan air dan tidak berwudu, terangkat otomatis hadas kecil dan hadas besarnya. Artinya cukup dengan dia mandi wajib, tergabungkanlah dua kewajiban, satu mengangkat hadas kecil, dua mengangkat hadas besar. Makanya para ulama sepakat berwudu saat mandi wajib hukumnya sunnah tidak wajib, bukan bagian dari rukun mandi, tapi sunnah mandi wajib. Nah, makanya kalau kita misalnya nih ya, ada orang berhadas besar Pak, dia dalam apa di kolam renang misalnya ya, dia nyelam dalam kolam renang, tuh nyelam keluar blok, sudah terangkat belum hadas besar hadas kecilnya? Nah, ini kalau niat itu urusan lain, kita bicara praktik mandinya nih. Jadi nyelam seret keluar, niat mandi besar gitu ya, niat mandi besar, tapi cuma nyelam aja seret keluar tek gitu, terangkat nggak hadas besar sekaligus hadas kecilnya? Hah? Terangkat. Walaupun ketika berenang nggak sambil wudhu. Jadi sudah terangkat. Ya, selama dengan syarat seluruh tubuhnya sudah terbasuh dengan air. Nah itu, jadi sudah terangkat hadas kecil sekaligus hadas besar. Boleh nggak langsung sholat? Hah? Belum boleh Pak, karena harus pakai pakaian dulu nutup aurat. Ya jangan, baru mandi langsung sholat gitu. Itu aurat dulu, masuk waktu sholat dulu, menghadap kiblat dulu. Ya, tapi maksud saya hadasnya sudah terangkat dua-duanya gitu ya. Nah, jadi ini contoh menggabungkan wajib dengan wajib. Karena mengangkat hadas kecil wajib, mengangkat hadas besar wajib. Cukup dengan mandi wajib saja, tidak harus mengulangi wudu. Nah, ini contoh wajib yang wajib dua-duanya sah. Nah, kemudian antar wajib dengan wajib yang tidak sah, atau wajib dengan wajib yang salah satunya sah. Nah, kalau untuk yang dua hal ini Pak, Bapak sekalian, para ulama membedakan, kalau penggabungan itu terkait dengan ibadah sholat, maka dua-duanya tidak sah. Tapi kalau penggabungan itu adalah di luar ibadah sholat, maka tetap sah salah satunya saja. Itu kaidahnya. Contoh ya, misalnya ada orang masuk waktu sholat zuhur, dia sholat zuhur jamaah sekalian 4 rakaat, tapi niatnya sekaligus asar. Jadi sholatnya berapa? 4 rakaat dengan dua niat, zuhur plus asar. Bukan jamak ya, ini bukan jamak. Dari dalam 4 rakaat itu dia dua sholat, tapi dua-duanya wajib, satu zuhur, satu asar. Semua ulama sepakat sholatnya tidak sah. Zuhurnya tidak sah, asarnya juga tidak sah. Tapi kalau selain sholat, maka sah salah satunya. Contoh misalnya seperti puasa tadi, puasa qada Ramadan dengan puasa kafarat. Maka kalau sudah terlanjur diniatkan dan puasa sudah dilakukan, maka yang sah hanya salah satunya saja. Untuk puasa yang lain, apakah kafaratnya atau qadanya diganti di hari yang lain. Jadi bukan berarti enggak sah puasanya, tapi hanya salah satunya. Termasuk dalam hal ini begini jamaah sekalian, ada orang berangkat haji Pak. Ada orang berangkat haji, niatnya dua, saya mau haji untuk diri saya sendiri sekaligus untuk bapak saya misalnya yang belum haji. Ya, jadi haji untuk dirinya itu wajib, untuk mewakili bapaknya juga wajib. Maka dalam hal ini kalau sudah terlanjur pakai baju ihram dan mulai aktivitas haji dilakukan, batal atau sah hajinya? Sah saja, tapi hanya salah satunya saja. Yaitu apa? Haji untuk orang lain atau haji untuk dirinya? Haji untuk dirinya sendiri.
Nah, makanya para ulama mensyaratkan badal haji hanya sah dilakukan oleh orang yang sudah berangkat haji sebelumnya. Tapi kalau belum sama sekali berangkat haji, maka kewajiban hanya untuk dirinya sendiri. Tapi tidak batal kalau terlanjur niat itu diniatkan di dalam hati. Jadi sah salah satunya saja. Nah, begitu juga sama kalau wajib dengan sunnah digabungkan. Wajib dengan sunnah digabungkan. Maka ada tiga kemungkinan. Bisa dua-duanya sah, atau dua-duanya tidak sah, atau salah satunya sah. Dan mayoritas ulama berpendapat salah satunya yang sah yang paling kuat yaitu yang wajib. Sedangkan yang sunnah tidak sah. Nah, contoh. Kalau dua-duanya sah nih Pak ya. Kalau dua-duanya sah, contohnya misalnya adalah menggabungkan antara sholat tahiyatul masjid dengan sholat fardu. Tahiyatul masjid dengan sholat fardu. Jadi misalnya kita dari rumah nih jamaah sekalian, sudah berniat saya mau ke masjid, kalau sampai masjid mau sholat tahiyatul masjid. Sampai masjid iqomat. Berarti kan kalau iqomat boleh gak sholat sunnah? Enggak boleh. Dalam hadis riwayat Muslim dikatakan idza uqimatish shalatu fala shalata illal maktubah. Kalau sudah iqamat berkumandang tidak lagi ada salat kecuali salat berjamaah. Nah, namun niat tadi untuk melakukan salat tahiyatul masjid itu boleh digabungkan dengan salat fardunya. Jadi sebelum salat, sebelum Allahu Akbar ada dua niat di dalam hatinya, saya mau salat tahiyatul masjid digabungkan dengan salat fardu. Jadi dapat dua-duanya, sholat tahiyatul masjidnya sah dan sholat fardunya juga sah. Tapi jangan sering-sering juga Pak. Kalau bisa datang ke masjid lebih awal gitu ya, jangan seperti saya terlambat tadi gitu ya. Jadi datang ke masjid lebih awal, sholat tahiyatul masjid dapat, alhamdulillah. Tapi kalau seandainya nggak dapat karena terlambat, itu bisa digabungkan dengan sholat fardu. Bisa dipahami contohnya jam sekalian ya. Atau contoh lain Pak, penggabungan antara wajib dengan sunnah, contoh lain ya, yang dua-duanya sah. Saya tanya dulu jamaah sekalian, mengucapkan assalamualaikum itu hukumnya apa Pak? Nah, jawabannya tergantung. Tergantungnya apa? Ada yang sunnah, ada yang wajib. Nah, salam hukumnya wajib kalau dibaca sebagai penutup sholat. Karena kita sholat ditutup dengan apa? Nah, hukumnya wajib. Miftahus sholati tahuru wa tahlilu wa tahrimu wa takbiru wa tahlilu wa taslim, kata Nabi SAW. Kunci sholat itu sahnya adalah kesucian, dimulai dengan membaca takbir, diakhiri dengan membaca salam. Berarti salam dalam sholat hukumnya apa? Wajib. Nah, sedangkan kalau salam yang hukumnya sunnah, kapan? Ya, di luar sholat. Di luar sholat. Nah, salam di dalam sholat Pak, namanya disebut dengan taslimatus sholat. Tapi kalau salam di luar sholat namanya disebut taslimatu tahiyyah. Ya, jadi salam sebagai penutup sholat dengan salam doa. Ya, salam doa itu salam ketika kita bertemu dengan sama saudara kita. Nah, para ulama mengatakan jamaah sekalian, khususnya kalau kita sholat berjamaah, ketika kita menutup sholat kita dengan membaca salam, niatkan bukan hanya salam itu sebagai penutup sholat, tapi juga sebagai doa kepada sesama saudara muslim yang sholat berjamaah bersama kita. Nah, artinya ketika kita niatkan bukan hanya sekedar penutup sholat tapi juga sebagai doa, kita gabungkan antara salam yang wajib dengan salam yang sunnah. Tapi khusus untuk salam doa yang kita gabungkan dengan penutup sholat ini tidak wajib dijawab ya. Kalau dijawab ribet nanti Pak. Assalamualaikum, waalaikumsalam gitu kan, gak mungkin. Nah, jadi cukup di ini diniatkan saja. Jadi penggabungan antara apa salam yang wajib dengan salam yang sunnah. Nah, namun yang jadi masalah begini jamaah sekalian. Itu kan kalau sholat jamaah, di samping kiri kanan kita ada saudara kita yang sholat. Bagaimana kalau kita sholatnya sendirian? Misalnya bapak ibu ada yang sholat tahajud di rumah, sholat sendirian. Bisa nggak kita niatkan salam penutup sholat itu juga sebagai doa? Jawabannya bisa Pak. Karena sangat memungkinkan ada saudara kita dari bangsa jin ataupun malaikat yang ikut sholat bersama kita. Jadi kalau misalnya bapak ibu sholat tahajud sendirian di rumah gitu ya, bacanya agak sedikit dikeraskan, waladhdallin, ada yang nyaut Pak, amin gitu. Jangan kabur. Jangan kabur. Karena bisa jadi ada malaikat atau jin ikut sholat bersama kita ya. Dan dalam Al-Quran disebutkan Rasulullah pernah baca Quran didengar oleh para jin. Ya, dalam surah Al-Ahqaf Allah berfirman wa israfna ilaika nafarum minal jinni yastami'unal Qur'an. Ya, wahai Muhammad, ingatlah ketika engkau membaca Quran kami jadikan malaikat-malaikat mendengarkan, jin-jin sedang mendengarkan
bacaanmu. Jadi kalau kita baca Quran, Pak, itu jangan berpikir kita sendirian gitu ya. Ada malaikat bersama kita, ada jin bersama kita mendengarkan bacaan Quran kita. Nah, jadi kalau ada yang nanggapin atau dalam pengajian ini, Pak, di pengajian ini jangan dikira hanya kita saja. Ada malaikat di atas kita menaungi sayapnya, ada jin ikut belajar. Bahkan ada kata Rasulullah dalam hadis riwayat Imam Muslim, Pak, malaikat yang namanya As-Sayyahun. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah mengatakan malaikat Allah memiliki malaikat namanya Sayyahun. Sayyahun itu adalah malaikat-malaikat Allah yang khusus mencatat amal orang-orang yang ada dalam majelis ilmu. Ya, dan disebutkan dalam hadis tersebut, sebelum orang yang belajar ilmu itu kemudian berangkat atau apa keluar dari masjid meninggalkan majelis ilmu, mereka sudah lapor kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan mereka bertanya kepada Allah, "Ya Allah, ini hamba-hambamu yang di majelis ilmu dan belum bubar ini, ada yang memohon ampunan kepada Engkau untuk masuk surga." Allah katakan apa? "Sebelum mereka bubar sudah Aku berikan surga kepada mereka." Nah, lucunya, Pak, lucunya nih ya. Malaikat kemudian nyetor juga kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, ini ada hambamu gak niat ke majelis ilmu, gak niat, Pak." Ya, nanti silakan di cross check, hadisnya cukup panjang dalam riwayat Muslim. Gak niat mencari ilmu, tapi melewati masjid dengar-dengar ada pengajian, hatinya tertarik. Padahal awalnya gak niat. Ya. Akhirnya dia deket-deket masjid, cuman nguping-nguping aja di deket pintu gitu. Ya, akhirnya malaikat nanya, "Nah, ini termasuk dapat surga gak ini?" Dapat surga ini. Kata Allah apa? Dia termasuk yang dapat juga. Luar biasa, Pak. Ya. Ini fadilah majelis ilmu. Yang sengaja niat saja dapat, yang tidak sengaja niat saja dapat, apalagi yang sengaja, tentunya pahala surganya lebih tinggi daripada yang sekadar ikut-ikut saja. Makanya jemaah sekalian, ustaz saya pernah ngomong dulu, Pak, majelis ilmu itu ya, orang tidur di majelis ilmu pun dapat pahala. Ya, tapi jangan tidur, Pak. Saya katakan begitu malah tidur nanti. Artinya ya itulah fadilah majelis ilmu. Tapi lebih baik, nah kalau saya tanya antara tidur dengan dengerin ilmu mana yang bagus? Nah, wah ini udah azan. Baik, saya sedikit selesaikan ya. Maaf. Baik, saya sedikit selesaikan ya, Mas kalian. Boleh? Enggak apa-apa, Pak. Tunggu azan. Baik. Jadi tadi antara wajib dengan sunnah ya. Nah, kalau tadi kan nomor satu, Pak, ya, dua-duanya sah. Nah, sekarang antara wajib dengan sunnah yang dua-duanya tidak sah atau yang salah satunya sah. Mirip seperti yang pertama. Kalau ibadahnya itu terkait dengan sholat, penggabungan antara wajib dengan sunnah, maka tidak sah dua-duanya. Tapi kalau dia terkait dengan, bukan terkait dengan jenis sholat maksud saya, tapi terkait dengan rukun gerakan sholat, ya. Tapi kalau misalnya terkait di luar sholat, maka yang sah hanyalah yang wajib. Nah, contohnya jemaah sekalian, ini harus hati-hati nih, Pak. Kita kalau misalnya masbuk, ya, saya tanya jemaah sekalian, kalau kita sholat, Pak, ada berapa jenis takbir yang kita baca? Jenis takbir, bukan jumlah takbir, jenis takbir. Ada dua jenis takbir. Ya, takbir yang pertama hukumnya wajib, namanya takbiratul ihram. Kita baca sebagai awal kita mau sholat. Nah, sedangkan takbir yang kita baca saat berpindah gerakan, mau ruku, mau sujud, mau duduk antara dua sujud, mau bangkit dari sujud, namanya disebut dengan takbir intiqal. Nah, takbir intiqal hukumnya sunnah. Ya, takbiratul ihram hukumnya wajib, takbir intiqal hukumnya sunnah. Nah, yang jadi masalah begini jemaah sekalian, yang para ulama mengatakan ini sholatnya tidak sah. Ya. Ada orang, Pak, karena dia masbuk, ya, imam misalnya sudah dalam posisi mau ruku atau imam sudah posisi ruku gitu ya. Kapan kita dapat rokaatnya kan adalah kalau kita dapat rukunya imam. Man adraka ruku'a faqad adraka raka'. Barang siapa dapat rukunya imam maka dia dapat rokaat tersebut. Tapi yang jadi masalah begini, ketika orang ini tadi, Pak, mau dapat rokaat imam, dia baca takbirnya itu sambil mau ruku. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sambil Allahu Akbar. Nah, sah enggak salatnya? Salatnya enggak sah. Kenapa? Karena syarat takbiratul ihram itu dibaca harus dalam posisi berdiri sempurna. Ya. Nah, yang jadi masalah lagi, bagaimana kalau takbirnya dia baca dengan sempurna tapi niatnya dua, Pak? Satu takbiratul ihram sekaligus takbir untuk ruku. Nah, inilah yang dicontohkan oleh para ulama yang dua-duanya tidak sah.
takbiratul ihramnya tidak sah, takbir untuk rukunya juga tidak sah. Dalam arti sholatnya tidak sah. Lantas bagaimana agar sah? Kalau ingin sah, minimal baca takbiratul ihram dalam posisi berdiri, niatnya takbiratul ihram saja, enggak takbir ruku. Walaupun nanti ketika baca takbiratul ihram langsung ruku, itu tetap sah, karena takbir ruku hukumnya sunnah. Atau yang lebih bagus, ya enggak masalah sih terlambat dari rokat imam, tapi baca dua kali takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan yang lebih baik dari itu semua, datanglah ke masjid sebelum azan. Ya, karena pasti nggak terlambat, karena pasti nggak masbuk. Karena kalau yang masbuk ini yang khawatirnya bisa sah apa nggak sah sholatnya gara-gara terlalu terburu-buru. Ya. Tapi kalau untuk selain sholat, maka salah satunya saja sah menurut pendapat sebagian ulama, yaitu ketika kita gabungkan antara qadha Ramadan dengan Syawal, maka yang sah adalah yang qadha. Namun Syawalnya hanya dapat keutamaan waktu saja, bukan dapat apa ibadah puasanya. Ya. Nah yang terakhir saya tutup, yang terakhir antara sunnah dengan sunnah. Nah kalau antara sunnah dengan sunnah ini jamaah sekalian, pada dasarnya para ulama sepakat umumnya pak, bahwa antara sunnah dengan sunnah itu ibadahnya sah semua. Ya contoh misalnya kalau kita bicara sholat pak, kalau kita sholat sunnah misalnya, kita bisa menggabungkan dalam satu waktu tiga sholat sunnah sekaligus. Ya kita berwudu lalu kemudian masuk ke masjid, sholat apa? Syukrul wudu, tahiyatul masjid sekaligus sholat qobliyah dalam dua rakaat. Jadi kalau misalnya kita masuk masjid pak, timer waktu sebelum iqamah tinggal waktu 2 menit. 2 menit kan kira-kira hanya bisa sholat 2 rakaat. Maka bisa kita niatkan dalam 2 rakaat itu 3 sholat sekaligus. Yang penting semuanya sholat sunnah. Tapi dengan syarat jemaah sekalian, ada 2 syarat penggabungan sunnah dengan sunnah semuanya sah. Yang pertama adalah ibadahnya itu dalam waktu bersamaan tapi jenisnya berbeda. Tadi kan syukrul wudu, tahiyatul masjid, sholat qobliyah, waktunya bersamaan, maka itu bisa digabungkan dan semuanya sah, dapat 3 pahala sekaligus. Tapi kalau waktunya berbeda, enggak bisa digabungkan. Misalnya, di waktu duha niatnya sholat duha plus tahajud. Nah, ini enggak sah. Atau misalnya besok hari Kamis niatnya sholat, besok hari Kamis niatnya puasa Kamis sekaligus Senin. Bisa enggak? Atau puasa Arafah sekaligus Asyura. Ini enggak bisa, karena waktunya berbeda. Atau sholat Idul Adha digabung sholat Idul Fitri. Nah ini gak bisa digabungkan. Kenapa? Karena waktunya berbeda. Dan syarat yang kedua, ya ibadah sunnahnya beda-beda. Jadi kalau ibadah sunnahnya sama jenisnya, maka tidak sah digabungkan. Contoh misalnya, di sini sholat tarawih berapa rokat pak? 11. Salah pak, bukan 11. Yang benar 8. Karena tiganya witir pak, saya kan tanya apa tarawehnya. Jadi taraweh ada 8 ya. Mungkin nggak jamaah sekalian, ada orang begini pak, saya sholat 2 rokaat taraweh, tapi 2 rokaat ini menggabungkan 8 rokaat. Jadi 2 rokaat niatnya 8, digabungkan 2-2-2-2 dalam 2 rokaat, boleh nggak? Bukan nggak boleh sih pak, jatuhnya hanya sah 2 rokaat, yang lainnya enggak sah. Kenapa? Karena dua rokaat ini semuanya sama jenisnya, itu sholat tarawih. Tapi kalau yang tadi kita contohkan kan beda, 2 rokaat tapi di dalamnya ada sholat tahiyatul masjid, ada sholat syukrul wudu, ada sholat qobliyah. Jenisnya beda-beda, waktunya sama tapi jenisnya beda, maka bisa digabungkan dalam 2 rokaat. Nah ini namanya disebut dengan tashrik finniyah. Tapi terlepas ini semua jemaah sekalian, kalau waktunya masih banyak, para ulama tetap menganjurkan kalau bisa dipisah-pisah. Karena Rasulullah mengatakan dalam satu hadis, ada sahabat yang bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, apa kata sahabat tersebut, doakan aku masuk surga. Maka Nabi kemudian mengatakan, a'inni ala nafsika bikasratis sujud. Ya bantulah doaku ini agar engkau masuk surga dengan engkau memperbanyak sholat. Jadi artinya terpisah lebih baik, tapi kalau waktu yang ada tinggal 2 menit misalnya, maka bisa digabungkan untuk fadilah lebih besar. Ya. Baik, nah inilah kaidah terkait dengan tasyrik niat ya, dan mudah-mudahan kalau ada yang niat besok puasa Kamis pak ya, dan ibu sekalian niatkan dari malam hari ini besok saya puasa, kalau saat ini misalnya mau puasa ya langsung 3 niat, puasa Kamis, ayyamul bid, dan puasa apalagi satu lagi bulan haram. Ya, bagaimana lafadz niatnya? Nggak usah dilafadzkan pak, dalam hati aja. Tapi kalau saya melafadzkan boleh tidak? Tapi nggak bisa bahasa Arab, boleh nggak pakai bahasa Indonesia?
Boleh mau bahasa Indonesia, mau bahasa Jawa, mau bahasa apa aja silakan. Yang penting niat besok saya puasa Kamis, ayyamul bid dan puasa haram dan tidak harus berbahasa Arab. Yang bisa bahasa Arab silakan. Nawaitu shaumal khamisi wa nawaitu shauma ayyamil bidhi wa nawaitu apa namanya shauma syahril haram dan seterusnya, itu silakan saja enggak apa-apa. Tapi intinya tidak disyaratkan harus dilafadzkan, cukup dengan hati atau melafadzkannya dengan bahasa yang kita pahami ya. Baik, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Jamaah sekalian yang Allah Taala, mohon maaf atas segala kurang khilaf. Ini waktunya juga sudah habis. Sudah lewat panjang. Mungkin kita cukupkan ya jamaah sekalian. Kita tutup mungkin dengan baca doa kafatu majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Qul qali hadza astaghfirullah li wa lakum wa sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wa baraka wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bersama saling sapa TV.